Ria merupakan satu dari ribuan pelari yang mengikuti ajang Super Beloran 2023 di Episentrum Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Minggu 10 Desember 2023. Kepada Warta Kota, dia mengaku jika telah dua kali mengikuti kegiatan ini. Baginya, berlari di atas flyover adalah pengalaman yang luar biasa selama ia menggemari dunia atletik itu. Hal ini diungkapkan Ria saat ditemui di Mall Taman Anggrek, Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Kamis 7 Desember 2023. Aku dari Jakarta. Dari Jakarta. Nah, Mbak, udah pertama kali ini pertama kali ikut Super Bowl apa udah sering? Udah, ya, tahun kedua. Tahun kedua. Nah, kenapa sih Mbak mau mengikuti Super Bowl Run? Karena Super Bowl beda ya. Dia pertama yang rutenya itu harus naik kapan lagi bisa lari di flyover Casablanca contohnya. Selain itu apa lagi Mbak yang menarik, mungkin dari medalinya atau gimana? Oh iya, medalinya untuk medali yang bisa diputar. Jadi bagus, lucu. Oke. Nah Mbak, sekarang ikut yang berapa kilometer nih Mbak? Untuk yang kali ini aku cuma ikut yang 10 kilometer. Nah, biasanya memang sering mengikuti lomba lari sampai berapa kilo Mbak? Aku baru sampai half marathon. 21 berarti ya Mbak ya? Iya, belum sampai ke marathon. Nah, kesiapan Mbak gimana sih Mbak buat ikut hari Minggu besok? Apakah rutin latihan atau bagaimana? Latihan pasti, latihan lari, strength training, terus juga pola makan, pola istirahat yang cukup. Nah, biasanya dalam seminggu berapa kali Mbak latihan Mbak? Karena aku juga working woman ya, jadi coba pinter-pinter cari waktu. Seminggu strength training ya sebenarnya atau maksudnya nanti lari itu ya seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali, itu biasanya latihan larinya 10 km kah atau dilebihkan Mbak? Oh enggak dong, enggak. Coachnya pasti kasih nemunya kalau aku itu 10 kilo enggak akan disuruh lari lebih dari 10 kilo. Oh, jadi kalau misalkan ngambilnya 10 kilo, latihannya enggak 10 kilo gitu? Enggak. Menarik. Nah, Mbak kalau misalkan boleh tahu juga nih Mbak, apa ada enggak sih Mbak tips buat teman-teman yang lain Mbak? Kalau misalkan Mbak sering lari juga nih gitu, tipsnya apa sih Mbak? Tipsnya ya paling latihan yang cukup, termasuk juga pola makan, pola istirahat itu yang paling penting gitu kan. Listen your body, jangan maksa diam. Kalau memang dirasa berapa hari sebelum rest merasa ada alert di badannya udah dirasa kayak enak badan, better kalahin egonya dulu. Tapi Mbak untuk nanti hari Minggu besok gitu Mbak di sana, apakah Mbak sudah prepare banyak hal gitu kayak mungkin dari makanan yang cukup dan lain sebagainya? Ya itu tadi pasti nih. Kalau Mbak preparation untuk kayak latihan, kalau makan, kalau istirahat itu pasti. Yang paling pasti lagi kostum kali ya. Oh, kostum. Harus eye catching ya, Mbak ya. Karena pasti banyak fotografer. Oke. Kita enggak muluk-muluk untuk personal best record tapi foto banyak. Nah, Mbak, targetnya apa Mbak nanti di sana? Apakah waktunya berapa atau Mbak sebenarnya pelari santai gitu, enggak mengejar? Oh, pelari santai. Jadi berapapun gitu asal sampai finish gitu. Iya dong. Sehat bisa lari bareng sama. Oh, oke. Mbak berarti lari sama teman-teman ada berapa orang, Mbak? Teman-teman? Besok mungkin ada 5 orang berangkat semuanya dari mana? Berangkat awalnya dari mana? Dari Jakarta, kita kebetulan juga sudah booking tempat ya. Jadi biar cepat. Oke, siap. Oke Mbak, namanya siapa Mbak izin? Ria. Ria, umurnya berapa Mbak Ria? Umur 30.